apa deh? Hah? Ke 1,5. Oke lah, kita panggang deh. Nah, kami nak tengok bubur. Kita nak panggang deh lah. Oke? Oke. Kita mau tengok dia. Kena lompat ni. Ah, tu dia bubur saya tadi. Ada tu dalam air tu. Air ini dalam, malas mau alih dia. Ah, tu dia. Ah, beginilah bubur saya. Ada cuma tinggal sikit ruang untuk ikan bernapas saja di dalam dia. Okey, cara nak buka ambil ikan di dalam, kita buka ini tali tadi saya sudah longgarkan. Nah, ini kita tarik saja nih. Oke, sebagai contoh lah saya pijak nih. Oke, saya tarik deh. Oke, lepas itu kita longgarkan. Nah, macam nih kita tuang saja ikan deh. Saya tidak bawa tripod nih tadi. Oke, nah, tempat asap telur tuh saya punya bubu satu, ada dua lah sana. Nah, itu dia. Ini asap telur, banyak nyamuk. Nah, itu bubu saya. Nah, itu dia. Kita nak pergi tengok dulu. Guys, tengok ini guys. Dua kilo agaknya. Kita nak tuang dia dulu. Buka dari sini. Masalah dia tadi kita tidak bawa bakul. Saja-saja nak cuba tengok, dah dalam seminggu sudah tidak tengok dia. Sebab ni sebelum ni kan jarang juga dapat macam ni. Ada-ada kali ini pula. Rezeki lah untuk tengah hari ni. Nah, ini kita buka ni tali ni. Hoi. Buka. Okey, macam ni. Standby dulu. Buka. Aduh, plastik sini koyak. Risau juga saya ni. Keluarlah. Buang sikit-sikit. Oh, laju dia berjalan. Okey, ada dua lagi. Okey. Ada yang kecil. Ah, udah. Saya pula yang kelam kabut kena dia ni. Tidak bawa bakul bah. Cuma standby plastik saja. Tahu pula dia ni. Okey. Hey. Kelam kabut kalau ada bakul, senang. Okey. Satu ekor lagi. Okay. Ini dia.
Bolehlah guys. Kita nak bawa pun tenang macam ni. Okey, settle. Kami senang, simple. Dan kita nak tengok satu sana lagi. Ada lagi satu di sana. Dalam lah. Lumpur. Oke, kita buka tali. Oke, settle. Kecil sajalah. Itu kelik dua. Satu ikan. Ikan seluang. Beginilah. Bubu ini dari penutup kipas. Di bawah sana pun kita guna juga penutup kipas di bawah. Dua-dua dia kipas. Kita pasang netting macam ni saja. Okey, selesai. Kita nak keluarkan ikan dia lagi. Inilah rupa bubu saya. Pembuatan dari kipas. Dan ini adalah dia punya mulut. Nah, itu dia punya mulut untuk ikan keluar masuk. Nah, itu dia. Dan ini bubu cukup simple. Cuma menggunakan dua tulang saja untuk berdiri. Satu tulang pun okey, tapi nanti tidak stabil lah. Dan kita nak pasang dia lagi. Itu saya punya sarang telur itu, buang nyamuk sini. Terlalu banyak nyamuk. Rasa saya nak tahan di sinilah. Nah, ni. Itu tadi yang tepat sana. Nah, sana tadi. Dan saya nak tukar tempat lah. Pasang sini. Macam ni cara bawa dia. Dan itu adalah mulut dia. Cuba dulu, jangan air sampai bebas bubu, kurang-kurang di sini ataupun sini untuk udara ikan. Terlalu dalam.
Dalam sangat guys. Ini juga lah. Ah, cun. Itu aja tahan ya. Dan kita tunggu selama ya, tadi klik yang didapat dekat bubu tadi 3,5 kg. Oh, itu klik dah. Bolehlah. 3 kilo. 400. Ini pun sama. Oh, sama. Oh, ikan. Klik. Oh, besar-besar ini. Wah, sih. Mau kah?